Apa nak tanya? Saya dan semua rakan-rakan berasa amat bersyukur. Syukur kepada Allah SWT, syukur Alhamdulillah kerana keputusan pilihan raya kecil Semenyih ini telah pun memihak kepada Barisan Nasional dengan undi majoriti 1,900 lebih. Dan kita tahu pada pilihan raya 14 dulu, Barisan Nasional kalah lebih daripada 9,000. Ini merupakan satu keputusan yang amat manis bagi kami setelah kita berjaya mengekalkan kerusi Parlimen Cameron Highlands tempoh hari. Dan hari ini seperti banyak orang katakan bahawa the real test will be in Semenyih, sebab semasa di Cameron Highlands itu kerusi itu adalah merupakan kerusi Barisan Nasional dan kerajaan negeri adalah kerajaan Barisan Nasional. Makanya setelah kita dapat keputusan pada hari ini, the real test is really memang menyebelahi kita. Dan syukurlah, ya, syukur Alhamdulillah. Dan saya ucap banyak terima kasih kepada semua pihak, kepada rakan-rakan Barisan Nasional, MCA, MIC dan khusus kepada sahabat saya, ya, Datuk Takiyuddin yang mewakili Parti PAS, ya, ya, yang memberi laluan sekali lagi selepas Cameron Highlands, memberi laluan kepada BN untuk pilihan raya kecil Semenyih ini tidak ada pertandingan dan PAS tidak mengambil bahagian. Maka ini merupakan suatu kerjasama yang amat baik dan telah pun menghasilkan keputusan yang baik. Jadi insyaAllah kerjasama ini akan kita pupuk dan kita akan pastikan supaya politik tanah air akan menjadi satu politik yang baru di atas kerjasama dua parti Melayu terbesar, UMNO dan PAS ini akan membentuk kerjasama pembangkang. Dan kita nak lihat supaya suara rakyat akan dapat kita bawa baik dalam parlimen maupun dalam Dewan Undangan Negeri. Kata-kata pilihan kali ini jadi referendum dan gabungan PAS UMNO dengan kerjaya, adakah ini boleh menggambarkan sentimen rakyat Melayu Malaysia di seluruh Malaysia? Kalau dulu semasa di Cameron Highlands, orang banyak kata bahawa kita menang kerana Cameron Highlands ini adalah masyarakat luar bandar jauh. Ada yang mengatakan bahawa Cameron Highlands, orang Cameron Highlands tak tahu apa-apa. Tetapi seperti yang disebut tadi, bahawa real test case-nya adalah di Semenyih ini. Bahawa ada penduduk di luar bandar, penduduk di semi bandar dan juga dalam bandar. Dan majoritinya pengundi adalah pengundi Melayu. Ya, jadi kemenangan ini amat baik menggambarkan bahawa bolehlah saya katakan bahawa ia merupakan referendum rakyat untuk menyatakan bahawa rakyat berasa kesal dan berasa tidak puas hati di atas prestasi Kerajaan Pakatan Harapan setakat ini. Ya, setakat ini rakyat tak puas hati, terutamanya berkenaan dengan janji-janji yang ditabuhkan yang melenakan pengundi semasa pilihan raya 14 dulu. Do you think you now have the winning formula with PAS for GE15? I don't have the crystal ball though. But with the cooperation between two parties, I think dia memberikan advantage kepada kita. Kalau tidak, kita dulunya tidak bekerjasama dan banyak kerusi-kerusi parlimen yang ditandingi semasa pilihan raya ke-14, kita rugi kerana PAS, BN dan Pakatan Harapan bertanding. Jika kita lihat berpuluh kerusi parlimen, majoriti yang didapati oleh calon PAS dan calon Barisan Nasional kalau nak dibandingkan dengan calon Pakatan Harapan. Bolehlah kita katakan bahawa kerjasama ini akan mendatangkan faedah kepada kedua-dua pihak. Tapi apa yang kita sedang rangka sekarang ialah untuk kita bekerjasama di atas kepentingan bersama. Ya? Kepentingan bersama khusus untuk kepentingan orang Melayu, agama Islam, dan juga kita nak lihat supaya negara ini diurus dengan baik. Kita nak jadi sebagai check and balance. Ya? Kerana jika tidak ada banyak suara pembangkang yang boleh mengimbangi kerajaan yang begitu kuat,
dia tidak mendatangkan kebaikan kepada rakyat. Dan jangan risau, walaupun kami tak banyak dan kita mengamalkan politik yang matang, mana yang baik kita akan sokong, mana yang tak baik kita tidak akan bekerjasama. InsyaAllah, kita macam main dam lah ya. Dia dah makan kita empat, kita baru makan dua. Boleh jadi kita makan lagi satu lah. Jangan tunggu sampai kita naik haji, kita makan lapan. Kata si, di Selangor ini merupakan kemenangan ke, kira bilangannya adalah tujuh lah. Jadi apakah jaminan kecil sebab YB Zakaria ada mempunyai cabaran yang sangat tinggi. Jadi adakah mungkin BN boleh support? Bagaimana BN nak beri sokongan kepastikan YB Zakaria menjawab soalan-soalan isu part-time di sini? Yang pentingnya ialah kita memilih calon tempoh hari lah, calon yang boleh mewakili rakyat. Ya? Calon yang membawa suara rakyat. Dan saudara Zakaria yang baru menang belum boleh panggil YB sebab belum digazetkan lagi. Beliau ternyata seorang calon yang popular di kawasan ini. Itu sebabnya bukan saja disebabkan oleh adanya formula-formula lain, tapi calon yang tepat yang dipilih itu juga memainkan peranan yang baik yang memungkinkan kita menang. Jadi tidak ada timbul soal dia kita cuma ada 5 kerusi, kita tak boleh buat apa-apa. Yang penting ialah kita harap nanti dan kita akan sokong YB ataupun saudara Zakaria untuk memungut isu-isu masyarakat dan disuarakan dalam Dewan. Ya, ini akan menambah suara check and balance di dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. InsyaAllah. Semua memainkan peranan, ya. Semua memainkan peranan. Tidak ada satu sumber ataupun tidak ada satu perkara yang memainkan peranan yang amat besar. Seperti calon pun memainkan peranan dan juga yang lain-lain. Tapi definitely pergerakan Datuk Seri Najib yang membawa aura yang baru dalam pergerakan membantu dalam pilihan raya kecil di Semenyih ini membantu Barisan Nasional untuk menang pilihan raya kecil. Calonnya saya. So, insyaAllah kita tak sebut kata kita yakin. Kita cuba sebab setiap lain padang, lain belalang kan. Lain permainan, lain padang dia kan. Di Semenyih lain cerita, di Cameron lain cerita. Di Rantau pula lain pula cerita kan. Ya, that's why saya katakan tadi cabarannya akan berbeza-beza. Ya. Di Cameron lain, Cameron Highlands lain, di Semenyih ini lain. Semenyih ini cabarannya seolah-olah PAS yang bertanding kerana PAS yang digasak begitu rupa. Jadi kita escape sikitlah. Ya. UMNO tidak disebut-sebut. Jadi PAS yang kena gasak. Tak tahulah di rantau nanti siapa yang dia nak gasak. Ya. Anything else? Ya. YB belum boleh cakap. Biar dia dia angkat sumpah. Biar dia angkat sumpah. Okay. Okay. Thank you very much. Saya selaku dipilih sebagai mewakili ADUN ahli Dewan Undangan Negeri Selangor N24 ingin merakamkan ribuan terima kasih dan jutaan terima kasih para pengundi ADUN Semenyih yang telah memberi kepercayaan kepada saya mewakili pihak wakil rakyat di DUN Semenyih ini. Terima kasih atas kebijaksanaan tuan-tuan memilih saya untuk mewakili tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih. Sekian.